Hey, what's up? Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah melakukan dua hal itu, gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Alifred untuk selalu berkembang lebih maju. Terima kasih dan selamat menonton. Hello Band X Band Lovers, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alifred. Uhuy. Oke guys, bagaimana sebelumnya kabar buat teman-teman semua, khususnya untuk para BXB ya, khususnya untuk para BXB yang selalu menonton channel Alif Fan, terutama untuk kreasinya kakak veteran Petro Putra Onsu. Semoga kalian pada baik-baik saja dan selalu bahagia ya, amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, jadi pada video kali ini kita akan melihat guys ya, melihat reaksinya ayah dan bunda ketika menonton video klipnya Malaikat Penjagaku punya veteran Petro yang sekarang alhamdulillah masih trending guys ya. Wow, walaupun udah nggak trending satu, tapi setidaknya masih ada di urutan trending lah, pokoknya keren banget ya. Oke guys, langsung aja kita simak bersama-sama. Ini durasinya agak panjang juga, makanya buat teman-teman semua siapkan ya cemilannya biar nggak bete gitu ya. Siapin cemilan, entah mau kacang-kacangan kek, snack-snackan kek, pokoknya apapun itulah, biarkan enjoy dan happy. Yaudah guys, langsung aja kita simak bersama-sama. Jangan lupa juga ya di klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Let's go. Oke guys, langsung aja kita simak bersama-sama. 3, 2, 1, go. Oke, The Onsu Family. Sekarang ini kita mau reaction. Reaction ya, gua sambil minum guys ya. Untuk lagu Malaikat Penjagaku. Nah, sebelumnya terima kasih. Saya ceritakan sedikit asal masal lagu ini. Gua juga penasaran nih sama latar belakang lagu ini. Saya lagi syuting cerita seru band. Oke. Itu lagi duduk di mobil. Anak ini memang sebenarnya banyak lagu yang dia mau kasih. Tapi asik. Dia pada saat lagu itu dia bilang, "Kakak ada lagu buat ayah bunda dong." Apa tuh Kak? Ayah bundaku. Wow. Jadi bar kata si veteran ini dia kalau misalkan mau bikin lagu atau apapun itu ya, tentang lagu-lagu, dia tuh bisa secara spontan gitu guys ya. Emang bakat sih anak ini ya, keren banget gitu loh. Bisa membuatkan lagu dalam beberapa menit atau bahkan detik pun dia bisa gitu loh. Wow. Jalan dekat pintu hatinya. Oh, pas di mobil nih ya. Mereka enak banget ya. Kasih sayangku. Aduh, emang bakat sih ya. Koko nih mantap. Ku selalu ingin ikat mereka. Jauh dari dirinya. Cinta dan kasih sayangnya sangat besar bagiku. Cinta ayah bundaku. Merdu-merdu. Itunya tuh yang gue suka tuh. Yang Cinta bunda, cinta ayah, sungguh besar bagiku. Tak bisa balas kasih dan cintanya. Mantap, emang kok kebetulan ya. Cinta mereka dan cinta abadi. Alia, bagiku juga. Keren ya Koko ya, bisa membuatkan lagu dalam sepintas sekilas gitu loh. Jarang-jarang sih orang bisa kayak gitu guys. Apalagi kan dia umurnya masih umur segitu gitu loh. Umur masih anak-anak udah bisa bikin lirik lagu dengan cepat kan. Itu keren banget sih. Jarang orang bisa kayak gitu, jarang. Saya selalu update video-video dia nyanyi. Video-video terus dia bilang kalau single berikutnya kakak mau ada video ini dong ayo. Ya oke. Wis, emang Betan selalu semangat ya buat bikin lagu-lagu terbaru nih, mantap. Iyain buat saya ini bentuk bagaimana anak saya bisa berkarya dan dia bisa tahu apa yang dia Tahu guys ya, gue potong dulu guys ya. Ini di sini ayah Ruben aja belum reaction aja ya, apa dari raut wajahnya aja udah sedih banget ya. Apalagi ketika udah mereaction pasti lebih sedih dan terharu banget ini. Gue salut sih sama ayah Ruben tuh, kalau apapun tentang veteran tuh dia tuh selalu sedih gitu loh. Mau veteran ngebawain lagu Jaga Perasaan yang kemarin tuh yang bahagia pun, ayah Ruben pas lagi mereaksinya tetap aja sedih gitu loh. Emang sayang banget sih ayah Ruben ini sama veteran. Salut yang apa salut dan harus diapresiasi lah pokoknya. Kerjakan gitu. Suatu saat nanti, suatu saat dia besar nanti, minimal lagu-lagu yang dia buat ini bisa menjadi
sebuah prestasi. Nah, iyalah harus. Ya. Dan kayak apa lagunya? Sinyo, sinyo, sinyo. Oh, sini bagian merinding nih. Bukan merinding gue denger guys. Yang direct juga di kakak ya, Ruben sama Jordi, mantap. Malaikat penjagaku. Ciptaan Beatrice Peto langsung. Oke, langsung udah direson ya. Sama Ayu Ruben sama Bunda nih. Penasaran gue seperti apa ya reaksi mereka ya. Datar dulu ya. Aku cinta ayah bundaku. Air Ruben tuh selalu gak bisa nahan air matanya kalau udah better nyanyi. Berjalan dekat pintu hatinya. Palingan lagunya lagu-lagu sedih gitu loh. Kalimat aku cinta ayah bundaku itu emang lirik-lirik paling dalam dan menyentuh sih. Suara Beta tuh emang enak banget ya, selalu terngiang-ngiang gitu loh. Ini memang kenapa video klipnya yang kayak gini buat saya, karena judulnya Malaikat Penjagaku ini, jadi ya kayak daily-daily aja keseharian mereka, keseharian ya. Gitu ya, lagi di rumah, lagi mau sekolah ya. Kita kasih lihat gitu ya. Oke. Cinta kasih dan sayangnya sangat besar bagiku. Aku cinta ayah bundaku. Masuk ref nih ya. Sampai tersenyum terkesima ya ayah Ruben ya. Aduh. Sampai rekaman pun ditemenin di sini ya. Nah, pas bagian ini nih, bagian yang bikin merinding nih. Ketika ayah Ruben, Bunda Sarwina sama Cita Lia ngeliat Beatrice nyanyi gitu ya. Mukanya muka kebanggaan lah. Bagian lagi tidur tadi ya, lagi gunting kuku ini. Sedih sih guys, terharu gue masih. Liriknya tuh dalam banget gitu loh. Bahagia kalian, bahagiaku juga. Dan aku ingin memilih bahagiaku. Tuh kan Air Band, raut wajahnya udah gak bisa ketahan dia. Selalu aja ya Ruben selalu pasti nangis kalau ngeliat Beatrice nanti ya. Apalagi kalau lagunya udah lagu sedih itu pastilah. Bunda pun begitu tuh. Terharu sama anak itu gitu loh. Nah pas di bagian fotonya juga sedih nih. Itu kan foto kenangan lamanya tuh sama keluarga yang di NTT. Nah tapi dia ingin bahagia dengan cara Tuhan, yaitu dengan keluarga, dengan ayah Ruben. Itu benar-benar menyentuh banget sih di situ liriknya. Terkesima gue di situ guys. Nah pas bagian yang penonton kasih flashlight itu tuh, itu bikin merinding juga itu. Tuh, bagian ini yang bikin gue terkagum pertama kali waktu lihat video klipnya. Keren banget ya, kompak gitu loh. Indah lah dilihatnya. Oke, sekarang gue
kita dengarkan ya pendapat dari Airben sama Bunda nih. Ada di part yang bahagia kalian, bahagiaku juga. Jadi dia tuh kan mungkin banyak cerita di luar sana yang memang bapak ibunya juga sudah berpisah. Okay. Tapi dia ini ingin kasih tahu kalau dia tidak membenci, tidak marah dengan suasana. Nah kan, dia tidak marah dengan masa lalunya. Mm-mm. Tapi dia menulis lirik lagu ini, membuat lirik lagu ini adalah kalau lo semua bahagia, dia pun akan bahagia gitu. Oke. Okay. Tapi biarin bahagia, dia juga pengen bahagia tapi dengan cara Tuhan. Nah, gitu. Jadi itu yang apa ya? Saya sedih tapi gimana ya? Ya kan nggak semua anak juga punya jalannya yang seperti ini gitu. Mungkin ini jalannya Tuhan yang buat dia sesuatu yang berbeda. Tapi ya ini mungkin sesuatu yang dia inginkan dan akhirnya semuanya bisa bahagia. Bahagia, dia juga bahagia, semuanya bahagia. Oke. Terharu gak sih di sini ya? Bahagiaku juga. Nah, lirik ini yang paling dalam nih. Dengan cara Tuhan. Ayah. Jadi gitu. Buat saya, veteran ini memberikan sebuah ungkapan bagaimana dari hatinya dia. Makanya ini lagunya saya mundur-mundurin terus. Saya kepengennya yang kemarin itu ya lagu yang ceria dulu. Baru ceria ya. Dulu. Keluarkan lagu ini. Lagu ini menjadi lagu andalan untuk albumnya Sinyo. Oke. Okay. Mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Oleh semua kalangan karena kita hanya cetak tidak terlalu banyak. Yang penting langkah demi langkah untuk karirnya Sinyo terus berjalan. Amin. Kita selalu support ya. Bentar Spencer support Kak Sinyo untuk maju terus sampai cemerlang hingga besar nanti. Jadi keluarga kami. Biarkan Bertrand ini sesuai dengan usianya dia berkembang dan harus dalam pantauan sehingga dia bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak seusianya. Nah itu ya, benar tuh. Pokoknya Sinyo, kalau kamu besar nanti kamu nonton tayangan ini, ayah, bunda, Talia, Tania sangat amat menyayangi kamu. Jadilah anak juga kakak yang menjadi contoh buat keluarga, keluargamu di Jakarta dan keluarga besarmu di NTT. NTT bisa bangga bagaimana Sinyo bisa menjadi putra NTT yang membanggakan. Punya pegang video ini ucapan dari ayah bunda untuk Sinyo. Besar rasa kasih sayang kita berdua untuk Sinyo. Apapun untuk Sinyo, Talia, Tania, sudah pasti ayah bunda ada di barisan depan untuk bela kalian. Oke, mantap. Yang baik. Komplain mantap. Takut akan Tuhan. Tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, dan membuat orang lain yang ada di sekeliling kita mendapatkan sinarnya. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton reaction kita hari ini. Sama-sama. Semoga suka dengan lagu dan karya. Oh, suka dong. Gue berapa kali udah muter lagu itu. Dinikmati sebagai sebuah karier yang baru. Dan untuk semuanya sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, udah dong. Dear Family selalu udah di like, komen, share, subscribe. Udah dong. Kalian ada yang belum subscribe silakan. Oke. Ya oke guys, kita udah bersama-sama guys ya mereaction. Bukan reaction sih, melihat reactionnya ayah dan bunda ketika melihat
apa ya, official musik videonya Malaikat Penjagaku. Di sana kita banyak banget ya dapat pembelajaran dari Ai dan Bunda. Intinya mereka selalu membela Sinyo untuk di barisan terdepan apapun yang terjadi, dan selalu mensupport Sinyo dengan apa yang Sinyo inginkan. Pokoknya seperti itu deh ya. Kita juga sebagai band X Band juga selalu apa ya, harus selalu mensupport kakak Betran itu untuk selalu berkembang di dunia nyanyinya, dan selalu kita apa ya, kita kawal gitu loh, biar supaya misalkan kakak Sinyo ini bisa benar-benar maju dengan baik, dan yang pastinya bisa menjadi yang terbaik untuk semuanya gitu loh, biar bisa menjadi idola yang diidola apa biar bisa menjadi idola yang diidolakan dah, seperti itu pokoknya ya. Sudah guys, gue mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai sekian. Sekali lagi thank you dan thank you. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, share, subscribe-nya. Gue Alifu and stay with action. Sampai ketemu guys di next video berikutnya. Bye.